Makasih ya, Asun. Coba aja, Nisa masih punya orang tua. Jadi Nisa nggak nyusahin kalian. Nisa minta maaf. Udah Nisa, yang penting adek kamu nggak apa-apa. CS cari bunga untuk kami. Nah, kalian teh kan udah cari bunga. Biar kami aja tuh yang cari daunnya. Kumaha Amelia, setuju nggak? Nah, iya iya. Yaudah deh, setuju deh. Alhamdulillah. Nah, gitu dong. Pekerjaan seberat apapun, kalau dikerjakan sama-sama jadi mudah. Maaf ya Ustazah, tapi Cislia tuh bukan bermaksud loh mau kerja sama bareng mereka. Cuman ini tuh lagi simbiosis mutualisme. Iya. Udahlah Amalia, jangan banyak omong. Pokoknya sekarang untuk tim kalian cari bunga, kita cari daun. Gimana? Yuk. Ayo, sana kerjain bareng-bareng ya. Yuk. Ayo. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, kami mohon hilangkanlah rasa sakit Akbar. Amin. Dan sembuhkanlah Akbar, karena hanyalah Engkau Zat yang Maha Penyembuh. Tiada kesembuhan sejati kecuali kesembuhan yang Engkau datangkan, yaitu kesembuhan yang menghilangkan rasa sakit. Om dokter, gimana keadaan adik saya? Dia mengalami demam tinggi. Om dokter sudah memberikan dia obat penurun demam. Insya Allah, adik kamu tidak akan apa-apa. Alhamdulillah. Udah Nisa, gak apa-apa kok, adik kamu baik-baik aja. Gak usah nangis, ngapain nangis. Tapi aku bingung. Aku mau bayar pakai apa? Aku gak punya uang buat bayar biayanya. Kamu kan masih punya sisa uang. Kalau saya kan udah gak punya sama sekali. Oh iya, sama obatnya. Amin. Nih. Makasih ya Asun. Coba aja, Nisa masih punya orang tua. Jadi Nisa gak nyusahin kalian. Nisa minta maaf. Udah Nisa, yang penting adek kamu gak apa-apa. Kamu gak usah pusing memikirkan masalah biaya pengobatan. Om dokter akan kasih gratis semuanya. Jadi kamu gak perlu bayar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Om dokter. Iya, sama-sama. Oh iya, sekarang kalian kan sudah tidak punya orang tua. Gimana kalau Om dokter jadi orang tua asuh kalian? Salah dengar Om. Beneran Om dokter mau jadi orang tua angkat Nisa? Iya deh. Alhamdulillah. Makasih banyak Om dokter, makasih Om udah mau bantu Nisa, udah mau jadi orang tua angkat Nisa. Alhamdulillah ya Allah. Yaudah, kalau gitu kita pamit dulu ya Nisa. Yeah. Jaga baik-baik diri kamu ya. Kalian hati-hati ya. Semoga Allah memudahkan segala urusan kalian. Karena kalian sudah memudahkan urusan orang lain. Amin. Ya Allah. Terima kasih ya teman-teman. Kalian udah banyak bantu Nisa. Ya. Ya. Kita juga seneng kok bisa bantuin kamu. Yuslah, kita pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum, dokter. Assalamualaikum. Dadah. Kamu ngerti Pak Narji. Gini aja deh, kalau seandainya nggak ada angkot lewat, kita numpang mobil apa aja yang lewat yuk. Mobil apa aja? Tapi
kalau ambulans yang lewat, ya apa? Gimana? Iya, sembarangan. Pak Narji, gimana kalau kita naik mobil pickup itu aja? Ya udah, gak apa-apa. Pickup, bisa. Yuk, teman-teman. Kal, stop, kita berhenti, kita jangan berhenti. Jangan lewat. Boleh numpang nggak ke Jakarta? Numpang, iya, Pak. Numpang ya, Pak. Bang, gimana? Ada yang mau numpang? Bang, barang penuh begini, Bang. Tapi nggak apa deh. Tapi nggak bisa di depan. Di belakang. Ya udah, nggak apa-apa di belakang juga. Oke. Hei. Siapa dia? Ustadz Musa yang mulia ada santun di sini. Ustadz dengar dari kejauhan kalian lagi kelaparan ya? Iya, Ustadz. Perutnya keroncongan ya? Iya. Apa dangdutan? Dangdutan. Tenang ya. Don't worry, be happy. Artinya? Nasi hidup pakai terima daging sapi. Ya, kalian tenang aja. Kalian tahu nggak? Ustadz itu di kamar punya brownies. Hah? Oh, brownies? Iya. Yes, Ustadz. Rasa apa, Ustadz? Strawberry, coklat, atau semur daging? Hah? Semur daging? Daging. Luar tegak mana kok semur daging? Ini brownies rasa spesial dari Belgia. Spesial. Mau tau ngerasa apa? Rasa apa, Ustaz? Sini. Rasa-rasanya kalian dibohongin, Ustaz. Aduh. Udah, tenang. Ustadz punya banyak makanan di kamar, tapi bukan brownies ya. Ada tumis batako. Tumis batako? Pokoknya ada makanan banyak deh. Ya, sekarang kita ke kamar Ustadz. Tapi sebelum itu, kalau kalian mau makan makanan Ustadz, kita harus berkomitmen dulu ya. Kita harus mendoakan Haikal, Asun, Ma'il, dan Sobri. Mudah-mudahan Ma'il itu bertemu dengan keluarganya, dengan pakdenya. Ya, sebab ingat, Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai dan akan memikirkan hambanya yang memikirkan saudara muslimnya. Fahim tuh? Fahim, Ustaz. Ya udah, kalau gitu sekarang kita kamar Ustaz yuk. Iya, Kamu siapa? Ini beneran di Jakarta gak sih?